pakai gaya saya. Mengatakan teman-teman anak-anak bangsa, inilah berbangsa bernegara. tahun 2020 tentang persetujuan perubahan badan hukum menimbang dan seterusnya menetapkan, memutuskan pesatu, memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar mengenai kepengurusan pengangkatan kembali kepengurusan yang baru. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Menteri Hukum dan Aksara dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Cahyo Ramadian Musar SHLRM. Lampirannya saya akan bacakan. Lampiran keputusan Menteri Hukum dan Asasi dan Hak Asasi Nomor dan Asasi Manusia susunan pengurus sebagai berikut. Tonaas Batara Rokinonoko, Ketua Umum atau disebut dengan Tonaas Wangko. Heski Roring, Ketua Harian Tonaas atau Ubanua. Marcel Reki Maramis SIMH merupakan sebagai Sekretaris Jenderal. Nyonya Christian Vikoloni Pusung sebagai Bendahara Umum. Renata Thomas Vikono SDH sebagai Ketua. 2. Dovi Maringka. 3. Diki Yohanes Mengko. 4. Yola Manti Blariwa SIMH. 5. Luki Romopa SDH MTH. 5. Insinyur Edwin Silangen. 7. Evan Leo Esos. 8. Dr. Anas M. Menuning Tungan. 9. Dr. M. Tahir Tanggung MSI. 10. Dr. Pengelis Tangkira SIMA. 11. Dr. Rabi Pinasang SIMA. 12. Tony Rompis SIMA. 13. Tommy Wongrunding. 14. Dr. Arno Poli SPD MSI. 15. Dr. Haji Adri Lundeto MPDI. 16. Dr. Iwan Tungan MSI. 17. Dr. Isak Talibo MPRI. 18. Max Ibrahim Tanggulung STAMA. 19. Jackson Kumat SE. 20. Apriano A. Sairang SE. 21. Insinyur Mantoyo Rambitan. 22. Sofia Motolan. 23. Johnny Kantar. 24. Martin Daniel Kumpulaka. 25. John Hambienda SE. 26. Supair Lintu Asim SPDI. 27. Hari Inyo Umodo. 28. Wani Unsalangi. 29. Dolbimani. Tonaas Wangko, Ketua Umum Roki Batara Yama Ronoko.
Tonaas Banua, Ketua Harian Reski Rui. Deputi Bidang Organisasi Immanuel Mahole Esa. Wakil Deputi Richard Rumungan. Wakil Deputi Christian. Wakil Tonaas Alexander F. Montolaro Estiko. Rolando Lombok SE. Wakil Deputi Alvin Ruata SE. Wakil Deputi Pinkan Virginia Monding SPD. Deputi Bidang Usaha Mandiri Zakarias Tatakudin. Wakil Deputi Fekki Palit SE. Wakil Deputi Ivani Timur Tumele. Deputi Bidang Hubungan Antara Ormas Adat Kamang Tore. Wakil Deputi Fani Mungan. Wakil Deputi Chris Repi. Departemen HAM dan Hubungan Internasional Tonaas Hendrik Waroka. Wakil Tonaas Jim Kusoy SE. Wakil Tonaas Donald Sange. Deputi Bidang Hubungan Internasional Frankino Olivera SA. Wakil Deputi Andres Supratman Pemuda SA. Wakil Deputi Rael Maramis. Wakil Deputi Bidang HAM Revi Lengko. Wakil Deputi Desi Moninta. Wakil Evan Stefanio Eso. Mohon ada di depan. Di samping Kepala FKPT Sulut. Tolong. Yang juga mengikuti lewat link BMI diharapkan berdiri yang lewat Zoom. Saudara-saudara yang akan dilantik, bersediakah saudara-saudara akan dilantik sebagai Dewan Pimpinan Tonaas Brigade Manguni Indonesia? Siap. Oh, siap. Untuk itu ikuti janji pengurus. Dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami pengurus terpilih Dewan Pimpinan Tonaas Brigade Manguni Indonesia. Kami pengurus terpilih Dewan Pimpinan Tonaas Brigade Manguni Indonesia. Masa bakti 2020 sampai dengan 2025. Berjanji. Berjanji. Akan memenuhi amanah organisasi. Akan memenuhi amanah organisasi. Sebagai pengurus Brigade Manguni Indonesia. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Serta Kode Etik Brigade Manguni Indonesia. Menjalankan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan Brigade Manguni Indonesia lainnya dengan seluruh seluruhnya serta melakukan pengabdian untuk mengembangkan organisasi demi dan untuk meningkatkan pembangunan bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, lantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Tonaas. Semoga Tuhan melindungi dan menyertai saudara. Penyerahan Pataka Brigade Manguni Indonesia oleh Walian Wangko kepada Tonaas Wangko. Kibarkan panji Brigade Manguni Indonesia ini seluruh ke seluruh persada Nusantara dan dimanapun Brigade Manguni Indonesia berada. Ya, yang positif. Terima kasih.
depan. Dewan Pemilihan dan Wali Pengesahan serta seluruh Dewan Pimpinan Tonaas Brigade Manguni Indonesia meninggalkan ruang pelantikan diikuti oleh Tonaas Wangko. Iya, iya tuh Santi. Merdeka. Merdeka. Mantap. Yang saya hormati, cintai dan banggakan, saya lihat sini unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, Pak Kapolda, Pak Dendrem, yang mewakili Korem, saya lihat lengkap. Dari BIN ada pemerintah setempat, saya lihat Pak Camat ada, Pak Wali. Yang saya hormati, di sini Tonaas Wangko Brigade Manguni BMI, Sekjen BMI, Ketua FKPT ada di sini. Ketua FKPT ini adalah kader BMI Tonaas Wangko, ya, yang sudah di dua periode, nanti sudah terpilih lagi. Ya. Luar biasa ini BMI ini, ya. Yang saya hormati para pemuka agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang saya cintai dan banggakan. Sini ada Tonaas lengkap dari tokoh agama, FKG saya tinggal lengkap. Izinkan saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara. Pak Gubernur, sejujurnya ingin hadir di tempat ini, Pak Oli dan Dokambe, hanya saja ada sidang MSI, sidang Sinode, dan juga ada tetamu kita. Tadi ada baru selesai sidang di kantor sidang paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan menugaskan saya. Tadi barusan tiba-tiba menugaskan kami untuk mewakili acara pelantikan Tonaas Wangko dan Dewan Pimpinan Brigade Manguni Indonesia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga pada kesempatan yang berbaik ini kita boleh hadir bersama-sama. Kita memanjatkan puji dan syukur dan atas perkenannya sehingga hari ini kita dapat dipertemukan acara pelantikan Tonaas Wangko Dewan Pimpinan Brigade Manguni Indonesia. Atas nama pemerintah Sulawesi Utara mengucapkan selamat berkarya, selamat pada pimpinan Tonaas yang hari ini dilantik dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan mampu ditunaikan dengan baik dan dibingkai dengan totalitas pemberian diri untuk kemajuan organisasi. Melalui momentum pelantikan kepengurusan ini, ke depan BMI harus tetap eksis dalam pelaksanaan tugas dan peran, memberi dukungan terhadap proses pembangunan di daerah, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang ini masih diupayakan percepatan dan pengendaliannya. BMI dimanapun berkedudukan harus eksis dan menjaga kemajuan, keseragaman, seni, budaya, serta menjaga keberlangsungan kehidupan yang benar-benar berkepribadian dalam budaya, khususnya di Sulawesi Utara dan bagi Indonesia. Dan diharapkan jadi pelopor persaudaraan di tengah masyarakat yang mengingatkan bahwa torang semua ciptaan Tuhan harus berdamai satu sama lain, baku-baku tongka, baku-baku sayang, dan baku-baku kasihnya. Selanjutnya saya mengajak sidang komponen BMI untuk menyertai kebersamaan ini, untuk memperkuat jalinan kebersamaan sehingga secara bersama-sama kita semakin mampu membawa pengaruh bagi pemulihan
kondisi kemajuan daerah di Sulawesi Utara. Marilah kita satu tekad untuk terus menjadi contoh dan teladan dalam penerapan protokol COVID-19, turut mengajak memberi imbauan kepada seluruh masyarakat untuk memprotek diri demi percepatan pemulihan kondisi daerah dari pandemi COVID-19. Di sisi lain, mari kita upayakan pencapaian-pencapaian prioritas pembangunan dalam ketahanan pangan, ekonomi, kreatif, serta mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. Mari kita perkuat komitmen untuk ke depan tetap saling bersinergi, saling mendukung, serta menjaga kebersamaan dalam mengakselerasi langkah dan mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju, lebih hebat, lebih sejahtera, serta lebih eksis untuk menjadi pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para Tonaas, Pimpinan Walian, ya, saya bukan orang pertama di BMI ini. Ya, sejak awal karir saya, Sekcam Tonaas Marcel ini kenal saya, ya. Pak Tonaas Togas kenal juga, dan mana Walian tadi, ya, Pak Pendeta Renata, sampai di Bali sama-sama. Komitmen awal untuk menjaga NKRI harga mati. Jangan ada BMI pakai minasal yang lain, ya. Harga mati kok? Ya. NKRI. Lalu saya di luar kepemimpinan Oli Dondo kami dan Seven Kandung.